Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai bro and sis. Ketemu kembali sama gua Jacqueline Chopper. Di sini banyak masyarakat yang nge-DM ke gua. Bener enggak sih Bang, video Bapak Kapolri mengatakan masyarakat boleh ditembak? Kan udah jelas dari kemarin udah dibilangin bahwa itu adalah video editan alias video hasil manipulasi, potongan. Oke, itu adalah hoax. Ya. Jadi jangan mudah percaya. Sebelum ente check and recheck atau cari video yang sebenarnya atau yang utuhnya yang aslinya. Jadi yang banyak beredar itu seperti ini videonya. Masyarakat, boleh nggak ditembak? Siap, boleh jenderal. Siap. Video aslinya Bapak Kapolri bertanya kepada anggota BRIMO. Saya mau bertanya. Kalau di lapangan tiba-tiba ada orang membawa parang mau membunuh masyarakat, boleh nggak ditembak? Siap, boleh jenderal. Jawab anggota BRIMO tersebut. Itu video asli dan yang sebenarnya. Nih, kita lihat videonya. Saya mau tanya, kalau di lapangan tiba-tiba ada orang bawa parang mau bunuh masyarakat, boleh nggak ditembak? Siap, boleh jenderal. Siap. Gue ingetin lagi kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya untuk follower gue dan subscriber gue, agar cerdas dan bijak dalam bermedia sosial. Jangan mau kita diadu domba oleh oknum-oknum yang gak bertanggung jawab. Jadi intinya tetap, kalau andai kata kita menerima video, harus kita saring sebelum sharing. Oke, salam Indonesiaku, Indonesia damai, NKRI 1%, harga mati, merdeka!